Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lama saya tidak reaction pasal makanan di Malaysia, ya kan? Tentunya dari channel Asfar Badrul, ya, Abang Asfar Badrul, dan memang terbaiklah channel beliau. Dan di sini, guys, ada sebuah video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian, viral di TikTok. 2 jam ya, 2 jam saja 200 bekas habis terjual sampai tak cukup. Wow, apakah ini, ya guys, ya makanan, ya, karena terkenal bahwasanya di Malaysia itu adalah surga makanan, ya kan? Ah, teman-teman sekalian, masa Ramadan, ya kan, masa istilahnya bazar-bazar macam tuh, itu memang aduh ngiler gila, guys. Tapi di sini viral, guys, di TikTok, 2 jam aja habis gitu. 200 bungkus ya, 200 istilahnya 200 tempat, enggak tahu juga lah. Ya pokoknya di sini dikatakan bekas. Nah, bekas tuh apa ya? Mungkin wadah seperti itu, saya kurang tahu. Langsung saja, guys, saya sudah penasaran, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Wow, mantap sih. Asli opening-nya keren banget. Berapa jenis buah ni, bang? Sebenarnya kita orang ada total semua 12 jenis fruit lah. Oh, 12 jenis buah. Buah kita mixkan dengan boba pun kita ada. Oh, ada boba juga. Boba pun ada, tapi untuk hari ni sebab dia rushing dengan event. Okey. Tu lebih banyak tak sempat juga. Oh. Inilah makanan tengah viral dekat TikTok, dekat Facebook, eh. Tapi di Ipoh tak jumpa lagi. Ini baru jumpa ni. Ipoh. Ini susu cair ni, bang? Ni kita mixkan susu fresh milk dengan susu pekat. Saya masukkan dengan sebut vanila sekali. Sebut vanila sekali. Dia harga sebekas berapa ringgit, bang? Koktel ni RM10. RM10. Dan satu bekas ni dia dalam 20 ons. Boleh pilih sendiri. Boleh pilih sendiri. Dia orang ambil sendirilah, ikut cita rasa dia orang. Kita buka pada hari-hari lah. Okey, hari-hari. Hari-hari daripada pukul 1 sampai pukul 7. Okay. Tapi baru-baru ni kita orang agak rushing. Stok kita ambil banyak pun tak sempat buat orang-orang ramai. Okey. Dalam pukul 1 kita buka, dalam pukul 3 macam tu dah habis. 1 sampai pukul 3. Wah, hanya 2 jam ke? 2 jam. 2 jam settle semua. Lebih kurang berapa bekas boleh habis? Kalau 2 jam tu. 200 bekas. 200 bekas 2 jam, guys. RM10 ya. Kejap-kejap. Saya nak hitung kejap, ya, guys, ya. Ah, matematika saya itu memang agak buruk lah, ya kan? RM10 kali 200 berarti 2000, guys, dalam 2 jam. RM2000 dalam 2 jam. Allahu akbar. Oh, berniaga ni menyenangkan betul. Oh, suka dalam 2 jam. First time beli ke banyak kali beli dekat? First time beli. Oh, first time beli, eh? Selalu tengok kat mana ni? Selalu tengok kat TikTok, eh? Facebook. Facebook, eh? Oh, Facebook. Kak tu punya meriah, ada kala-kala mangga. Itu Malaysia. Tengok tu, baru buka je orang dah beratur lah. Oh, dah tadi koko. Banyak kan ngambil buah, ya. Akak first time beli ke? First time beli? Kat Ipoh pasal ini, pertama kali orang jual, eh? Okey. Tu, nampak macam best, menarik. Kala-kala. Wow. Dali yang tiga. Jatuhlah nanti. Tak pun. Apa letak jatuh ni? Okey. Itu tambah ais lah, kita tanya tu. Apa tu macam ais kita tak buat banyak. Untuk bagi sikit je. Bagi sejuk lah. Wah, ini memang laku teruk ni. Buka je. Orang dah ramai, eh. Mana dapat idea? Terbaik, guys. 2 jam habis. Yang dah siap. Okey. Lepas tu kita kira pula harga kos buah. Kita ambil sendiri untuk bekas yang kita dah sukatkan ni. Kita ada, kita mesti ada untung tak kat situ. Jadi bila saya tengok, buah masih ada untung. Even kalau dia ambil semua anggur sekalipun, kita masih ada untung. Masih ada untung. Masih ada untung. So, saya rasa macam, boleh je bagi. Bagi dia orang syok je. Banyaknya. Best lah jual macam ni, bang. Letak je orang letak, kan. Niaga pula 2 jam, kan. Kan sampai pukul 7. Sebelum ni, sebelum viral, saya dah buat sampai pukul 7. Semua dapat. Semua dapat, kan? Semua dapat. Okey. Ini abang-abang kita pun suka makan koktel, lah. Seri lah, bang. Ingat orang perempuan je suka makan. Semalam customer paling jauh dari Cameron Highland. Dari Cameron Highland datang, kan? Cameron Highland datang. Jauh banget, guys. Jauhlah macam mana. Lepas tu, dia berkata petang ada orang. 4:30, dia pun pergi masuk. 4:30 dah lambat dah. Takut hujan nanti. Orang tak nak beli. Lepas tu tapak tu pula becak. Masuk nanti. Mana, kan? Ada tiket. Wow. RM10 boleh jadi lah, bang. Selongok, bang. Selongok.
Mengantri guys, ya Allah banyak banget. Ini tak ada ais kan? Berapa orang? Dua ringgit man. Ya, 10 ringgit lah. Murah lah. Kalau macam ni pun masih untung bang eh. Walaupun orang duduk longgok-longgok kan. RM10 selonggok macam tu boleh ya? Boleh ya? Baloi. First time beli ke? Oh, ini first time lah. Dapat tahu di mana? Dekat Facebook. Oh, dia memang viral dekat Facebook ya. Banyak sangat tak sedap kan? Haa, rasa dia lari. First time beli ke tak? First time. S-nya dua. Twitter. Oh, Twitter. Twitter. Rezeki orang. Sebab saya tak ada Twitter. Memang non-stop abang kerja ni. Macam ni kejap lagi saya kena sebanyak rumah, ada banyak lagi rumah. Dia dah potong semua siap kan? Ya. Sekejap lagi saya kena rushing di ambil lah. Wow. Haa, tu lah. Oh, ini bawa bekas sendiri ni tak? Bekas sendiri. Ais batu. Oh, nak ais apa dia? Nak kat ais dia sendiri. Oh, nak kat ais dia, ya. Dia nak makan dalam kereta. Tak ada tumpah kat dia. Okey. Sama kan? Banyak dia banget loh. Baru dikasih dia besar macam ni. Air sudah biru, sedap, sejuk kan. Berbalik kat tu. Bagus bawa tempat sendiri ya. Bagi sejuk ah. Tapi kalau dia nak kick lagi makan rumah, dia tuang dalam bekas, tambah ais lah. Punca wife jumpa kat Twitter. Twitter eh? Viral dari Twitter eh? Sebab... Masya Allah, ini laris banget. Tak buat ais tak apa, tak buat ais tak apa. Untungnya saya bawa bekas lah. Nasib musik customer lah. Nak bawa sendiri di rumah tak apa. Jangan bawa besin lah. Okay. Harga besin harga lain lah. Harga besin. Oh my god. Sedap ni asli guys. Orang terus datang hanya disebabkan buah je. Okay, ini dia. Kita makan dalam kereta je. Disebabkan kat situ tak ada tempat nak makan. Jadi kita makan dalam kereta. Minta maaf ni dah tumpah sikit. Pasal terjatuh tadi. Tak apa. Wow, itu dia. Harga dia RM10, kita boleh bubuh selonggok sebanyak mana kita nak bubuh pun boleh. Wow. Nak ais pun boleh, tak nak ais pun boleh, terpulang pada kita. Dan yang bestnya, dia banyak pilihan. Saya rasa berbaloi lah kalau harga RM10, buah macam-macam kita boleh ambil. Betul. Okay. Kita cuba eh. Suapkan yang pertama, bismillah. Lemak berkerim. Susu tu memang dah lemak, kita makan pula dengan mangga. Oh, memang syahdu ni bro, bismillah. Cuaca panas-panas kan. Sambil tengok tadi kedai dia, baru buka je orang dah beratur. Cuba lagi, bismillah. Abang tu kata dia gunakan susu cair. Sebenarnya ada juga vanila. Betul, ada bahan-bahan yang tak tahu bahan-bahan apa tadi. Cari buah kegemaran saya, buah naga. Bismillah. Buah naga memang sedap. Okeylah, peniaga-peniaga jual macam ni, tepi-tepi jalan kita kena support lah. Dia ada juga lengkong, dia ada apa? Agar-agar kan. Macam-macam dia korang boleh pilih ikut kita punya cita rasa. Anggur dan juga naga. Bismillah. Ada tembikai mangga. Bismillah. Mantap asli. Last swap. Bismillah. Sebenarnya kita boleh je buat kat rumah. Tapi malas, kita beli je senang. Harga pun RM10. Selonggok boleh bubuh, macam-macam betul boleh bubuh. Besar macam ni guys, punya banyak punya selonggok. Berbaloi bro. Apa lagi kau nak? Makan je lah. Support lah peniaga-peniaga tepi jalan kita. Jadi peniaga ni buka daripada pukul 1 sampai 3 petang. 2 jam saja. Jadi siapa yang terawal, dia dapat. Lokasi betul-betul berhadapan dengan Maidin Meru Raya Ipoh. Datang, nanti kita letakkan location dekat pin komen. Kita bagi 9.9 bintang. Terbaik bro. Mantap. Mantap banget guys. Itu cukup rasa, tak manis sangat. Rasa. Lemak-lemak. Padu, terbaik. Tadi saya punya satu RM10. Bagi ni abang belanja customer-customer. Betul ni? Ya. Terima kasih banyak bang. Sebab izin kami buat video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Wow. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya kan, saya kira viral-viral tuh apa gitu kan. Viral di TikTok, di Twitter juga viral guys. Ini abangnya keren banget marketingnya ya guys ya. Keren banget. 2 jam ludes, 2 jam habis. Dan ini juga boleh menjadi ide jualan buat teman-teman sekalian. Tapi ingat ya kan,
Nah, usaha boleh ditiru tapi rezeki tidak boleh ditiru, karena rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, kan? Nah, tapi tak apa kalau teman-teman ataupun kawan-kawan nak berniaga macam ni juga, okeylah, best kan. Aha, di Indonesia macam belum ada lah macam ni, guys. Ha, yang duduk dekat pinggir jalan tepi jalan, lepas tu ada buah-buah macam tu lah, ada agar-agar ke apa tu, boba lah dan lain sebagainya, tu memang belum ada lah, guys, ya kan. Ha, boleh lah ni, ide jualan. Okey, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga abang sukses selalu, Abang Aswar Badrul, dan juga peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga tepi jalan, semoga sukses terus dan juga laris dagangannya, ya kan. Banyak pembeli macam tu, sehingga bisa istilahnya memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.